Epsilon Geminid adalah hujan meteor yang titik kardinal atau asal kemunculan meteornya terletak di konstelasi Gemini dekat bintang Epsilon Geminorium. Peneliti di Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangeran mengatakan, 18 Oktober 2021 menjelang 19 Oktober 2021 adalah puncak fenomena hujan meteor Epsilon Geminid. Menurut Andi, hujan meteor Epsilon Geminid ini meskipun memiliki nama yang hampir sama, tetapi sangat berbeda dengan hujan meteor Geminid. Hujan meteor Geminid terbentuk dari sisa debu asteroid 3200 Python, sedangkan hujan meteor Epsilon Geminid terbentuk dari sisa debu komet C1964N1 atau Ikea. Sebenarnya, hujan meteor Epsilon Geminid ini sudah aktif sejak 14 Oktober 2021 lalu, tetapi keberadaannya masih akan berlangsung hingga 27 Oktober mendatang. Puncaknya akan terjadi mulai tengah malam 18 Oktober 2021 hingga dini hari 19 Oktober 2021.